Siang. Siang. Mau saya ke sana. Oke. Ikut saja. Ikut saja ke sana. Ini meja makannya, ini tempat masaknya. Beginilah kehidupan kita. Karena Nike tidak ada teman, ya saya berikan kemana tempat ini untuk Nike tidur. Karena Nike di sana tinggal sama orang, tapi orangnya, ibunya sudah pergi. Terpaksa Nike cari teman sama Eka, ya sudah saya berikan tempat ini untuk Nike tidur sini. Sendiri saya merantau di sini dari Kabupaten Kaimana ke sini di kos. Orang tua saya nelayan, ibu cuma ibu rumah tangga biasa. Memang dari kecil saya sudah hobi dengan sepak bola. Ya saya pas tiba di sini ada pertandingan antara sekolah, dipilih dari Pak Rainer untuk masuk dalam tim Galanita 18. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya boleh masuk situ, apa yang saya cita-citakan saya bisa kembangkan di situ. Dulu waktu masih SD, baru pakai rok, biasanya main saja sama laki-laki, main bola, sampai akhirnya bisa belajar dari apa yang laki-laki buat. Saya meniru, dari situ mulai, ya hobinya bola langsung. Itu aja, terima kasih. Eka bagaimana? Ya, sama juga seperti waktu SD main bola juga sama dengan laki-laki. Jadi saya dalam tim waktu itu Dobon Solo, saya pemain belakang back. Nah, sekarang saya dengar anak saya juga seperti itu. Jadi saya juga selalu kasih gambaran sama Eka. Pemain belakang caranya seperti ini, bola keluar dari sini kita harus posisi seperti ini. Eka, bagaimana kalau itu you belajar lebih banyak daripada ibu atau dari pelatih? Kita harus bisa mana bermain yang baik supaya kita bisa tunjukkan di luar sana bahwa memang tim Persipura Galanita di Papua bisa bermain yang terbaik, bukan hanya laki-laki yang bisa, tapi kita juga tim Persipura Galanita bisa buat yang terbaik. Sampai jumpa. Bye. Bye.